Pertama-tama yang kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan daya karunia serta kesehatan kepada kita semuanya. Dan tak lupa kita berikan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan kami dia sekalian, pagi ini kita akan melakukan update informasi berkaitan dengan pelaksanaan operasi di Polri. Operasi hari ini adalah hari ke-11. Jadi adalah hari pertama perpanjangan yang kedua. Sampai tadi malam kami telah lengkap seperti yang saya sampaikan sebelumnya 62 data maupun yang kami dapatkan termasuk sampel tambahan yang kami dapatkan dari keluarga yang jalan. Total sampel DNA yang kami lakukan pemeriksaan sekarang akan mencapai 438 sampel. 293 terdiri dari sampel postmortem dan 145 dari keluarga. Jumlah kantong yang kami terima dari fase 1 di Tanjung Priok sebanyak 310 kantong. Sehingga ada penambahan. Hari ini kami akan melaksanakan pemeriksaan postmortem dengan membuka 4 meja pemeriksaan dan tim yang lengkap. Kemudian postmortem yang kami terima sampai saat ini sebanyak 250 kantong. Jadi tambahan keterangan untuk properti ini. Jadi properti ini adalah properti yang di atas 64. Sehingga kami memerlukan data-data pendukung untuk melakukan analisa dan pemeriksaan. Sampai hari ini kami sudah berhasil mengidentifikasi 34 korban dan 23 korban sudah diserahkan pada keluarga. Pemeriksaan yang digunakan saat ini kami lebih menitik beratkan pada pemeriksaan DNA forensik karena semakin lama semakin ada keterbatasan untuk pemeriksaan yang lain termasuk untuk sidik jari. Pagi ini ada dari tim Family Assistant Team dengan pendukungnya dari psikologi Mabes Polri akan memberikan sharing lead kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya saya persilakan dari jasa raja untuk menyampaikan update di bawah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Bapak Ibu, perkenankan persyaratan untuk update atas layanan ataupun melaksanakan penyerahan santunan kepada para korban. Bagaimana tadi disampaikan bahwa di hari yang ke-11 ini korban yang teridentifikasi ada 34. Dari 34 korban, Jasa Raja telah menyerahkan santunan kepada ahli warisnya kepada 30 ahli waris. Sedangkan yang 4, kami menunggu kesiapan dari ahli waris tersebut. Intinya dalam kesempatan ini kami atas nama Jasa Raja, Direksi Jasa Raja dan jajaran menyampaikan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Untuk itu, santunan yang diserahkan kepada para korban ini sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku adalah Rp50 juta. Kami juga ucapkan terima kasih kepada tim DPI, Inafis, Basarnas dan semua pihak sudah bekerja sehingga para korban dengan saya sudah teridentifikasi. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dari Family Assistant Team, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Family Assistant itu mempunyai tugas khusus pada tragedi korban dan keluarganya
Sriwijaya Air SJ 182. Tugas utama kami adalah memberikan pelayanan apapun secara individual kepada keluarga korban. Jadi apakah itu keluarga inti, suami, istri, anak kandung, kakak kandung, saudara, bahkan juga keluarga di luar keluarga inti. Itu yang datang melapor ke kami, begitu ada sialan bahwa pesawat Sriwijaya jatuh. Jadi pada hari Sabtu, nah mulai pada Sabtu sore kami sudah membuka layanan family assistant ini. Ini dipusatkan di Rumah Sakit Polri. Suaranya kurang jelas ya, baik kita minta maaf. Jadi baik, sudah cukup jelas. Jadi pelayanan family assistant ini kami berikan sejak jatuhnya, begitu dikabarkan jatuhnya pesawat ini. Kami buka pusatnya ada di sebelah DVI, gedung DVI Rumah Sakit Polri. Di sana ada tenda yang kami khususkan untuk keluarga. Jadi kami sama dengan tragedi yang lain, kami bekerja sama itu dari seluruhan, misalnya juga dari manajemen Sriwijaya yang akan memberikan pelayanan seluruh fasilitas yang bisa diberikan oleh manajemen Sriwijaya. Kemudian juga bekerja dengan psikolog. Psikolog ini nanti khusus dibicarakan dengan Pak Jarwo yang akan menjelaskan tugas dan sebagainya. Kemudian selain psikolog, kita juga bekerjasama dengan Kemensos, bekerjasama dengan Jasa Raharja dan relawan lain. Terutama relawan ini karena kami melibatkan relawan dari rumah sakit, dari Polres yang memang sudah terlatih untuk itu. Jadi yang terkait memang dengan kaitannya adalah disaster, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang diberikan itu semua. Jadi kalau dari Sriwijaya itu misalnya hotel, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau dari kami itu dari awal sudah memberikan. Ketika mereka datang, keluarga-keluarga datang untuk melapor, kita sudah memberikan swab antigen. Karena rumah sakit kami, lingkungan kami adalah zona merah kuning hijaunya kan kita tidak tahu. Tetapi memang pada Sriwijaya ini kita memberikan area itu di wilayah zona yang menurut kami zona hijau. Walaupun kami tidak yakin zona hijau sekali, tidak ada yang tahu dalam masa pandemi seperti ini. Kalau dulu mungkin teman-teman ingat waktu lain itu kita di promoter, tapi sekarang tidak, karena promoter itu zona merah untuk perawatan khusus COVID juga, sehingga kami mengalihkan ke sana. Nah, layanan yang diberikan itu macam-macam. Dari pertama mereka datang itu sudah disambut oleh Polres dan Polres rumah sakit. Kemudian swab antigen. Setelah itu mereka akan ditanya apakah keluarga inti atau bukan untuk diambil data antemortem. Ini semua individu akan didampingi oleh masing-masing. Psikolog akan mendampingi ketika mereka histeris. Bahkan mereka tidak histeris itu tetap didampingi oleh psikolog, ya. Nah, yang bukan psikolog itu akan didampingi. Kalau mereka membutuhkan ketika misalnya reaktif, maka harus PCR swab di rumah sakit Keramat Jati juga kita berikan. Kalau keluarga, mohon maaf, ada yang histeris, ada yang pingsan, kita memberikan pelayanan. Bahkan kita menyiapkan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan kepada keluarga korban. Nah, ini yang memberikan semua. Bahkan kita juga memberikan toiletnya, makan minumnya, semua fasilitas yang bisa kita berikan sehingga keluarga menjadi nyaman. Itu intinya. Nanti silakan kalau teman-teman akan menanyakan segala sesuatunya, kita akan jawab. Mas Jarwo, silakan Pak Jarwo untuk menjelaskan tentang psikolog. Terima kasih kepada Pak Wakil yang sudah menjelaskan sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
Dan Bapak Bupati rekan-rekan media, kami dari tim pendampingan psikologi korban penumpang kereta api RRJ 182 akan menjelaskan secara singkat tentang apa-apa yang dari tugas kami dan apa yang sudah kami lakukan. Jadi perkenalkan, saya adalah kapal psikologi BRSM Polda Metro Jaya. Di sini selaku koordinator dari tim pendampingan psikologi yang ditempatkan di posponya di rumah sakit Ramadjati di bawah posisi guru dapen selaku family assistant. Jadi dalam tim ini kita berkolaborasi selain dari psikolog yang terkait dalam bagian psikologi BRSM Polda Metro Jaya, kita juga dibantu dan berkolaborasi dengan INJI Jaya, Himpunan Psikologi Indonesia, Kapal Jakarta Raya, kemudian dari Rumah Sakit Polri juga ada psikolognya, kemudian juga dari psikolog dari Mabes Polri. Karena situasi sekarang dan situasi pandemi COVID-19, sehingga kita laksanakan protokol kesehatan secara ketat, sehingga kita tim kita bagi dua. Jadi seperti Singapura dan Indonesia, dan satu tim ada 13 orang. Namun kita turunkan separuhnya, setiap harinya. Kita lihat kondisinya, paling kita turunkan 3-4 orang. Karena kita juga bergabung dengan Unit Jaya, di mana turunkan 2 orang, kemudian dari rumah sakit diturunkan 4 orang. Karena untuk membatasi kerumunan. Termasuk dari keluarga penumpang, itu juga dibatasi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat juga. Tadi sudah sampaikan oleh Bukatin bahwa kita semua yang kesini dilakukan spek antigen, termasuk kita mengandung dan juga keluarga. Sehingga protokol kesehatannya juga sudah antisipasi supaya kita di sini merasa kita juga aman semuanya. Kemudian yang sudah kita lakukan itu dimulai dari hari pertama kejadian musibah pesawat tersebut, yaitu tanggal 10 dari kejadian itu kita punya psikolog di konselor psikologi di bandara, di Polres Bandara itu ada konselor. Ketika itu masih ada keluarga-keluarga yang mencari informasi tentang kejelasan tentang kejadian tersebut, itu di bandara juga kita berkoordinasi dengan konselor yang di bandara itu untuk memberikan asistensi untuk pendampingan terhadap keluarga penumpang. Kemudian berlanjut ke sini, kemudian jenazah ditemukan dan juga di sini proses identifikasi oleh tim DKI dimulai, kita melakukan pendampingan. Jadi pada tanggal 10 sampai sekarang masih berlanjut. Jadi kira-kira pada tanggal 10 sampai kemarin tanggal 18 dan sampai hari ini masih berlanjut. Kemudian apa yang kita lakukan? Pada intinya kita memberikan PFH atau psychological first aid atau pertolongan-pertolongan psikologis. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman, kemudian menstabilkan emosi dari keluarga penumpang pesawat tersebut. Karena kita tahu musibah pasti akan membawa dampak psikologis yang cukup besar bagi keluarga yang ditinggalkan karena musibah. Tapi di situ ada emosi-emosi, ada kesedihan yang mendalam, ada rasa kehilangan. Kemudian mungkin ada reaksi yang berlebih sampai mungkin tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Tugas kita adalah memberikan pendampingan mereka supaya bisa menerima rasa tersebut. Kita memberikan rasa nyaman, menenangkan, dan diajak berpikir realistis untuk menerima kenyataan. Karena pasti ada juga di antara keluarga itu pertama dia reaksinya itu ada semacam denial ya, menyangka masih berharap misalnya itu adalah hal yang wajar, ada yang berharap keluarga selamat pasti itu ada harapan itu masih ada ya. Termasuk kita misalnya menarik tadi kita berharap ada keluarga selamat, dari situlah kita memberikan pendampingan psikologi apa-apa yang diperlukan, kemudian itu berjuta berpikir realistis, kemudian juga kita termasuk memberikan pengertian pemahaman pada keluarga supaya menyaring berita-berita informasi dari luar yang mungkin tidak masih membantu. Karena kita membaca berita-berita yang justru simpang siur akan menambah beban moral dari keluarga tersebut.
Kemudian kita tugas kita juga menjadi tim penghubung tentang apa-apa yang diperlukan oleh keluarga tersebut, apa yang diperlukan. Kemudian kita menghubungkan orang-orang yang bisa memberikan penguatan secara psikologis, termasuk untuk identifikasi dan sebagainya. Kemudian bantuan-bantuan asistensi kita hubungkan dengan pihak rumah sakit, mungkin dengan maskapai dan sebagainya. Jadi kita menjadi tim penghubung. Intinya adalah kita di sini psikologis kita memberikan rasa nyaman pada keluarga korban dari mulai dia menyerahkan data-data di antemortem, kemudian mulai proses identifikasi disampaikan ke tim DVI, kalau boleh ditemukan atas nama ini keluarga di bumi, kita sudah berikan respon, tidak ada reaksi psikologis yang ekstrim dan sebagainya. Kalaupun ada, kita bisa menangkap dan menstabilkan. Dan sampai kalau proses penyerahan data kita juga kita dampingi keluarga yang kita lakukan sehingga suasana psikologis bisa lebih terkendali. Begitu. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan apa-apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Saya kembali ke data. Terima kasih. Ibu Ratin, Kapolres Jarwo. Rekan-rekan, saya akan membuka beberapa pertanyaan, tapi saya kasih kesempatan untuk dua pertanyaan dulu. Silakan dari media mana, ditujukan kepada siapa? Monggo. Saya jawab dulu daripada serupa. Jadi yang pertama kendala. Operasi DBA adalah operasi yang terkait dengan stakeholder yang lain atau beberapa fase yang tadi Pak sampaikan. Khususnya yang Sriwijaya ini adalah TKP-nya di Lalu. Sehingga kami sangat tergantung dengan hasil yang didapatkan dari fase 1 recovery ini. Pertama itu, yang kedua suasana sekarang adalah suasana pandemi. Kami telah menerima beberapa ratusan kantong dan kami sudah melakukan pemeriksaan dan hari ini kami juga akan terus melakukan pemeriksaan. Kendalanya kami adalah karena masa pandemi kami juga melakukan protokol kesehatan sehingga jangan sampai nanti di dalam operasi dunia ini ada kluster baru karena operasi ini. Yang pertama, karena kita menghadapi kerumunan, jadi kemampuan kami melakukan pemeriksaan tidak kami laksanakan secara full. Pertama, kami memanfaatkan beberapa, tadi dikatakan hanya 4 meja. Kami punya 20 meja pemeriksaan. Dan 20 meja kalau satu tim itu ada 5, kalau 20 sudah berapa. Kami tidak mau nanti ada kluster di kamar jenazah. Kami juga melaksanakan 3M, jaga jarak itu pertama. Memakai masker harus, cuci tangan suatu harus, baru biar lagi. Kemudian kami melaksanakan sistem shift. Jika dengan sistem shift tersebut, setiap hari personel yang melakukan pemeriksaan itu relatif nanti. Karena apa? Pemeriksaan di kamar jenazah itu membutuhkan waktu, sehingga kami harus refreshing untuk timnya. Kami juga, kendala yang lain adalah kondisi yang ada di TKP, sehingga Budi recovery akan kendala dengan cuaca dan kami juga kendala besar kalau nantinya ditemukan dalam kondisi yang seperti itu. Jadi kami sangat terganggu dengan Budi recovery. Kemudian kami juga melakukan langkah-langkah selain membuat shift, kemudian personil yang kita turunkan juga kita batasi dan untungnya tim kami sudah solid, stakeholder dan kami solid, koordinasi bagus.
saling mendukung dan mengisi. Kemudian dari tim-tim yang mendampingi khususnya keluarga tidak solid sekali. Saya kira ya. Mas. Pertanyaan berikutnya saya jawab, Mbak. Memang kita terpusatkan di monitoring karena data antemortem yang kita minta dari keluarga korban itu dipusatkan di gedung DPI. Jadi di jasa dan sebagainya. Semuanya ada di sana. Kita kerjasama dengan Dukcapil. Teman-teman Inavis juga kerjasama dengan Dukcapil. Jasa Marga kita bekerjasama semua. Mensos kita semua tetap semua mendukung. Pelayanan yang diberikan bukan hanya di sini, betul, tapi dipusatkan di sini. Kenapa? Ketika keluarga korban ini ada yang berangkat atau datang dari luar kota, misalnya dari Lampung, dari Riau, dari NTT, dari Pontianak, dia dari sana pun mereka sudah didampingi oleh pihak manajemen Sriwijaya. Sampai di bandara kita tetap memberikan pelayanan. Kenapa? Pengalaman yang lalu, beberapa hari yang lalu, ketika mereka datang di bandara itu sudah dengan histeris. Nah, ini teman-teman psikolog dan kita itu sudah menyambung di sana. Nah, kita mulailah pelayanan yang kita berikan itu. Nah, nanti kalau pihak Sriwijaya mereka menempatkan di hotel, maka kita sampai dengan hotel, di hotel pun kita tetap memberikan pelayanan itu. Jadi bukan hanya dipusatkan di sini, tidak berarti di sini semua. Bahkan kita juga melakukan kunjungan rumah. Ketika keluarga tidak kuat untuk datang ke sini, kita yang kesana. Kami yang kesana dari tim ke datang ke keluarga bersama dari Jasa Raharja, dari Sriwijaya, dan kami tim itu datang ke rumah keluarga korban. Memang misalnya bapaknya atau suaminya, kita tetap datang dan itu sudah kita laksanakan. Itu maksudnya. Sampai dengan nanti penyerahan jenazah, kita tetap dampingi mereka. Ketika mohon maaf, jenazah yang berangkat dari forensik ke bandara, keluarga bandara, nanti di sana pun sampai di tempatnya tetap ada pendampingan sampai dengan dimakamkan. Bahkan kita juga memberikan layanan ketika setelah selesai pemakaman, mungkin ada yang nyesek, ada yang apa, mereka telepon ke orang lainnya di PI, maka kami tetap akan mengirim pendampingan ke psikolog ke sana khusus. Itu terjawab? Baik, ada pertanyaan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak, pertanyaannya. Waktu izin saya dari Detikcom cuma mau nanya satu pertanyaan aja. Kalau untuk korban yang tidak teridentifikasi, teknisnya bagaimana ya? Apakah akan dimakamkan massal? Bila iya, di mana? Terima kasih. Maksudnya yang sudah teridentifikasi. Yang tidak teridentifikasi itu. Jadi begini, ini pertanyaan ini sudah telah ditanyakan dari keluarga pada camat. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi tidak teridentifikasi itu ditemukan tidak bisa diidentifikasi. Itu namanya ada tapi tidak bisa diidentifikasi. Atau tidak ditemukan. Karena kami menerima sekian ratus kantong jenazah itu atau berupa itu tidak mencerminkan jumlah pesisir yang morbid. Jadi kalau tadi saya katakan pada pagi hari kita menyampaikan sekian ratus, 310 kantong itu tidak mencerminkan jumlah morbid pesisir. Kami nanti akan melakukan evaluasi sampai operasi itu berhenti. Jadi pertama 3 hari kami manfaatkan, kami gunting. Kemudian setelah nanti jentikan bersasaran, kami sodor. Artinya kami akan memfokuskan pada pemeriksaan di postmortem dan pemeriksaan di laboratorium DNA forensik. Sehingga kami akan menyelesaikan apa yang kami terima. Tadi juga pertanyaan dari Mikro bahwa kami akan menyelesaikan sekian ratus sampel tersebut. Kami akan analisa, kami profiling, kami cocokkan dengan profil yang ada dari antemortem data. Dan juga akan kami bisa ketahui bahwa berapa yang cocok, berapa yang tidak. Kendala yang
apabila semakin lama terkonservasi di laut, itu adalah terjadinya campur sampel. Artinya begini, dari laut itu ada orang yang meninggal di sana, itu bisa kumingle namanya, campur, tercampur. Nah, ini terjadi pada konservasi yang lain. Dan situlah nanti makan tanah manusia. Apabila nanti tidak dilakukan, tidak dilakukan, kami akan melakukan rapat koordinasi terutama dengan maskapai dengan perhubungan udara dan dari Basarnas. Kami akan merapatkan sebelum membuat keputusan, kami akan menyampaikan fakta yang kami terima, kami mendapatkan dari pemeriksaan di DPT. Saya itu ya, terima kasih. Saya kira cukup, terima kasih rekan-rekan. Mohon doa tentunya supaya kami tetap bisa menjalankan amal lain dengan baik. Jaga kesehatan bagi semuanya, dan pesan saya juga pakai masker, pakai tangan, jaga jarak, orang kerumunan dan mengurangi itu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum.